Prawiro Dipuro Caruban adalah tumenggung yang sangat sakti dan berbudi luhur, lebih mengedepankan nasib rakyatnya daripada keluarganya sendiri. Dan ini terbukti di kala beliau wafat di abad ke-18. Beliau memberikan wasiat kepada keluarganya untuk dimakamkan di tanah tanpa patok, yang mengandung sindiran bahwa siapapun manusia berpangkat, berderajat sebagai raja sekalipun, jika sudah meninggal, derajatnya akan sama di mata Tuhan dan harus kembali menyatu dengan tanah tempat kelahirannya. Selanjutnya, seluruh rakyat dan warga Caruban atau Madiun diharuskan menanam pohon sawo dengan maksud bahwa orang-orang Mataram harus konsisten dengan ucapan, tindakan, dan perbuatan. Makam dari Raden Tumenggung Prawiro Dipuro ya Pak. Betul ya, kita duduk ya, kita sambil cerita-cerita di sini. Ya. Yang sebelah tengah ini Pak, tok makamnya. Ya. Pak Tok, memang makam ini kan sangat asri karena banyak pohon-pohonnya ya Pak Tok ya. Ya. Nah di depan tadi kan kita juga menemukan sebuah pohon sawo kecil ya, yang sangat besar sekali Pak Tok. Nah itu. Ya, jadi makam ini memang makam ini dibuat seperti astono. Istana. Astono. Jadi kalau orang yang sudah meninggal namanya astono, oh, kalau masih hidup namanya istana. Oh, seperti itu. Jadi orang Mataram itu tidak bisa lepas dari astono dan istana. Lah makam Eyang Tumenggung Prawiro Dipuro ini adalah ayah daripada Raden Bei Lo Prawiro Dipuro yang pernah menjabat sebagai Wedono. Eyang ya, Palang tadi ya Pak? Ya, Wedono. Kalau Wedono itu zaman dahulu sudah membawai beberapa desa, tapi Eyang Palang sendiri dimakamkan di Kuncen. Ya, satu lokasi dengan beberapa apa namanya saudara-saudaranya seperti Eyang Prawiro siapa itu? Prawiro, banyak nama-nama Prawiro di situ, ya. Nah, jadi kenapa ini disebut astana dengan situasi yang sangat asri, gitu? Situasinya yang tentrem ayem. Kenapa? Ini membawa aura dingin. Terus kalau orang Jawa, ingkang dipun sareaken menika, inggih menika piantun ingkang sampun tatas laku. Terus auranya itu kalau sudah masuk itu enak dingin ya. Adem. Adem. Sedih. Makanya pesan beliau, jangan sekali-kali kalau aku sudah meninggal dikepun kijing. Artinya dikasih maesar ya itu. Nah, ini menandakan bahwa beliaunya itu ingin merakyat. Tidak, sedangkan ya tidak mau dineko-neko. Nah inilah hebatnya Raden Tumenggung Prawiro Dipuro yang masih besan dari Pangeran Notosari yang dulunya Bupati Caruban. Ini besan, ya jadi besan. Makanya ini saya jelaskan karena di sini itu adalah salah satu bentuk joglonya yang Mataraman. Dan di situ, di sisi kanan di depan pintu sebagainya itu ada empat yoni ya. Satunya dari batu granit yang menghadap ke sana, satunya lagi yang itu depan saya. Ya, tapi lingganya tidak ada. Yang di sebelah sana juga, ya toh. Ini juga ada yoni. Nah, yoni. Ini menandakan apa? Bahwa beliau yang dimakamkan di sini itu masih Trah Mojopahit. Kalau Trah Mojopahit berarti kita ambil dari dari Prabu Damarwulan atau Prabu Brawijaya kelima, Bripamungkas
atau juga disebut dengan Bre Kertobumi. Ya. Nah, jadi ini adalah menampakkan bahwa ini adalah simbol keturunan. Terus Pak Tok, keterkaitan dari Raden Tumenggung Prawirodipuro ini dengan dongkrak itu apa? Lah, justru itulah yang harus mendapatkan suatu perhatian ya. Mm-mm. Jadi dongkrak yang sudah banyak dinikmati oleh masyarakat Caruban, yang menciptakan ya, yang mengilhami dongkrak itu adalah Raden Tumenggung Prawirodipuro. Mm-hmm. Jadi itu filsafatnya sangat tinggi dan itu memang berbarengan pada tahun 1867. Ya. Mm-hmm. Jadi ini berbarengan dengan pasca tertangkapnya Pangeran Diponegoro, berbarengan dengan dibuatnya Benteng Van den Bosch yang ada di Ngawi. Nah, Pak Tok, ini kan makam dari Raden Tumenggung Prawirodipuro. Ya. Kalau makam dari Raden Ngabei Prawirodipuro itu gimana? Itu nanti Piti akan saya ajak ke Makam Kuncen. Oh, Makam Kuncen. Yang tidak jauh dari sini kurang lebih 1 kilo. Ya. Oh, beliau memang dimakamkan di sana. Iya, dimakamkan di sana karena di sana juga ada banyak makam-makam seperti Raden Ngabei Prawiro Sudarso. Itu juga di sana. Kita langsung ke sana aja, Pak. Iya, langsung ya, kita ke sana. Palang Lo Prawirodipuro atau Raden Sosro Wijoyo adalah seorang palang mejayan dengan kehidupan yang sangat sederhana, yang dibuktikan dengan rumah beliau di Desa Mejayan, sekaligus beliau ini yang menciptakan tarian dongkrek. Makam Ki Ageng Anom Besari Desa Kuncen Caruban. Di sini juga dimakamkan Raden ya, Ngabei Lo Prawirodipuro. Betul. Lo Prawirodipuro juga seorang yang sakti anti penjajahan dan masih meneruskan perjuangan kakek buyutnya, Ronggo-Ronggo yang ada di Madiun, yaitu Ronggo Prawirodirjo I yang terkenal anti Belanda sampai Ronggo Prawirodirjo III. Setelah sukses menyusun kekuatan Tilik Sandi dengan tarian dongkreknya dan berhasil meluluh lantakan pasukan Belanda di Benteng Pendem Ngawi, Palang Lo Prawirodipuro meninggal pada tahun 1915. Dan dimakamkan di Kuncen Caruban tanpa patok seperti ayahnya Tumenggung Prawirodipuro. Makamnya sebelah mana, Pak Tok? Lah ini makamnya ada joglonya. Makam Raden Ngabei Lo Prawirodipuro. Putra dari Raden Tumenggung Prawirodipuro tadi, Pak Tok. Ya, yang ada di sana tadi ini Palang Mejayan. Jadi di sini memang dimakamkan di Bekuncan ini karena di sini juga adalah tanah Mataraman. Mm-hmm. Beliaunya ini juga orang Mataram, ya di Bekuncan ini juga tanah Mataram. Jadi di sini buahnya sekali seperti yang Prawiro Sudarso, ya guru ilmu sejati juga dimakamkan di sana bersama Eyang putrinya. Iya kan di makam Kuncen ini kan memang dimakamkan sosok-sosok yang dulunya pernah memang berjasa untuk Kabupaten Madiun sendiri ya Pak Tok, untuk tanah Mejayan, tanah Mejayan sendiri. Dan Raden Ngabei Lo Prawirodipuro ini dahulunya juga sosok orang yang berjasa untuk mengusir penyakit pagebluk dulu ya Pak Tok. Bisa dijelaskan sedikit saja Pak Tok. Ya. Jadi itu kan ada dua versi. Mm-hmm. Kalau orang Jawa, versi satu namanya gelar, versi dua namanya gulung. Jadi ada gelar dan gulung. Ya, jadi ini adalah makam Raden Ngabei Lo Prawirodipuro, salah satu pejabat Palang. Palang itu setara dengan apa namanya? Sebelah mana Pak Tok makam? Ini setara dengan Wedono ini. Di Pugar 4 Agustus 1991 keluarga besarnya Raden Nganten ini adalah keluarga besar daripada Raden Ngabei Lo Prawirodipuro.
Allah ini ya. Nah, jadi tidak ada yang namanya Maisan. Ya, semuanya ini biasa. Ya semuanya datar. Kenapa? Tidak mau dipuji-puji. Asale rakyat dari rakyat gitu loh. Walaupun dia pejabat seorang pedono. Nah pemirsa, demikian tadi adalah penjelasan terkait dengan sejarah, filosofi dan juga makna serta sandi-sandi dari kesenian dongkrak yang ada di Kabupaten Madiun ya, ini. Betul. Yang memang dongkrak sampai saat ini juga masih diuri-uri dan juga dilestarikan oleh masyarakat sekitar. Saya Fitria Devi dan juga Pak Toto, mohon pamit undur diri. Saksikan terus Tunjung Budaya selanjutnya hanya di GRTV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.